Selamat datang di channel Jawara 5. Pada uang pecahan 50.000 kertas tahun emisi 2016, terdapat sosok gambar pahlawan. Siapakah dia? Dia adalah Djuanda Kartawijaya. Djuanda Kartawijaya lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 14 Januari 1911 dan wafat di Jakarta 7 November 1963. Berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 244/1963, Djuanda diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Beliau mendapat julukan Menteri Marathon karena sejak awal kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1946 hingga akhir hayatnya, beliau selalu menjabat sebagai menteri. Satu kali sebagai Menteri Muda, 14 kali sebagai menteri, dan satu kali menjadi Pejabat Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Jasa terbesar dari beliau adalah dicetuskannya Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa semua perairan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk ke wilayah Republik Indonesia adalah bagian dari kedaulatan mutlak negara kita NKRI. Selain diabadikan di dalam uang rupiah, nama jalan dan stasiun di kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat, nama beliau juga diabadikan di beberapa daerah di Indonesia, seperti Bandara Djuanda di Surabaya, Jawa Timur, karena jasa beliau memperjuangkan pembangunan bandara hingga selesai. Juga Taman Hutan Raya Insinyur Haji Djuanda, Bandung, Jawa Barat. Di taman tersebut terdapat pulau museum dan monumen Insinyur Haji Djuanda.